Oke, jadi gini. Kalau dalam bisnis kita kenal namanya strategi injak dua kapal. Jadi kalau ada orang yang dia siang hari kerja, malam hari dia kirim barang tuh di JNE tuh. Karena jualan di Tokopedia. Berarti dia adalah injak dua kapal karena dia mendapat multiple stream of income. Ada juga orang yang bilang kalau lakukan kayak gitu, enggak akan fokus hidupnya. Harus pilih salah satu. Injak satu kapal, kalau perlu bakar kapal, strategi bakar kapal. Kamu dengar? Pokoknya biar berhasil, kapalnya tinggal satu, bakar. Kenapa? Biar enggak bisa pulang, berarti harus ada jalan tinggal maju doang. Bener gak? Kita pernah pasti pernah dengar doa. Saya tanya, yang mana yang benar? Bingung jawabnya. Kenapa? Karena semua strategi itu pernah menghasilkan pemenang. Contoh sederhana, sekarang sebutkan tim sepak bola Piala Dunia yang jago attack. Oke, pasti yang namanya Brazil. Pernah juara dunia? Pernah. Ada gak yang jago main tengah? Ada. Ada juga yang defensif. Defensif Belanda. Pernah Piala Dunia menang? Pernah. Loh, kenapa kok bisa? Ya artinya memang setiap strategi itu tidak suitable pada seluruh semua orang. Jadi ini harus dicamkan pertamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau gitu saya tambah bingung kalau saya suruh milih strategi. Yang satu kapalnya dibakar biar nggak bisa pulang, biar berhasil maju terus. Ada orang yang bilang, no plan B. Bila Anda merencanakan, kalau Anda membuat plan B, berarti Anda merencanakan plan A gagal. Benar nggak? Ada orang yang bilang gini, pokoknya rencanakan planning itu harus setidaknya ada 7 turunan. Biar apa? Biar kalau 7 turunan Anda bisa berhasil. Berarti yang satu gagal, Anda siapkan kedua planning. Rencananya kayak rencana di film-film spionase itu kan kelihatannya gile. Gagal yang ini, lu udah lagi gini, jago bener gitu kan. Itu susah untuk dijawab. Akhirnya Anda bisa memilih sendiri. Kalau dipaksa ditanya ke saya, maka saya akan jawab begini. Menurut saya, investasi itu adalah spreading portfolio. Artinya adalah Anda harus menyebar portfolio. Kenapa? Karena Anda tidak pernah tahu dengan pasti yang mana yang akan naik duluan. Mahadewa kalau bisa tahu. Kalau Mahadewi sudah ada kemarin, nyanyi, ya kan? Nah, terus yang kedua. Kalau Anda trading, Anda tidak bisa banyak sekali. Kenapa? Anda akan bingung ngurusin barang dagangannya. Anda trading berapa? Palu gada, Pak. Saya apa lu mau, gue juga ada sahamnya. Loh, ilah, jadi bingung. Teknikalnya dijagain yang ini, besok teknikal jagain yang ini, besok teknikal jagain ini, jadi pusing. Kalau saya, trading itu perlu fokus. Berapa ya? 3 atau 4 barang lah. Tapi kalau investment, Anda harus spreading portfolio, menyebar kepada industri yang menurut Anda akan picking up, ataupun long lasting. Gitu. Jadi, saya membedakan dengan, ini akhirnya kalau Anda tanya mengenai Ryan Way ya, Ryan punya gaya gitu, tapi, nanti jadi mirip kayak Mayuri Teguh ya, Golden Way. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert, mengikuti seminar, kelas dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089-50-70-80-789, 089-50-70-80-789, atau ke info@trenamento.co.id, info@trenamento.co.id.